pentas demokrasi yang dipaksakan. Ora dipaksakan piye? Mana sih dalam tempo satu tahun ke belakang ana apa ana calon sing muncul? Kalau saya kaitkan analoginya dengan kalau ini sebuah peristiwa sholat itu sudah bukan yang itu tapi kudrian tadi. Ya sebetulnya awal diskusi itu dari kita-kita. Saya, Mas Bowo dan kawan-kawan itu kemudian mendiskusikan tentang melihat fenomena ini. Kenapa nama Bagongan? Kenapa kok Bagong bukan Bawor? Kan gitu. Karena Bawor itu identik dengan karakter, dengan sifat. Kalau Bagongan itu identik dengan guyonan. Sekali lagi, saya rindu mati syahid. Allahu Akbar. Saya pertama kali itu memang sosialisasi dengan menjual kaos. Ya, jadi untuk test case bahwa ini gerakan didukung apa enggak sih oleh masyarakat. Dan ternyata respon dari masyarakat itu sangat luar biasa.